Halo guys, selamat datang di channel Nihon Anime Official. Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber. Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin. Oh ya, buat yang mau dukung Mimin lebih untuk upgrade HP biar nggak nge-lag, dan kamera biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya, atau bisa scan langsung Kris Mimin. Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya. Oke, saya ucapin terima kasih banyak. Yuk langsung enjoy tonton videonya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan berbagi tips dan cara untuk mengatasi aplikasi base station yang error atau semacam kesalahan jaringan ya. Padahal di sini koneksi kita lancar, wifi-nya juga oke gitu ya, nggak ada kendala sama sekali buat nonton YouTube lancar atau lainnya ya. Dan di sini saya akan kasih tips dan cara untuk mengatasinya. Gimana caranya? Teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir ya. Jangan di skip-skip biar paham ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah support, dan mungkin langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita akan lihat dulu ya, apakah memang benar-benar ini tidak bisa digunakan aplikasinya. Oke, di sini saya belum login ya. Nah, di sini tidak muncul ikon-ikon atau keterangan apapun. Di menu ikuti di sini tetap kosong, di menu plus ya kita disuruh login ya. Tapi harusnya nggak login itu udah nampil ya konten-kontennya. Kalau di menu pencarian kita coba cari random, ternyata error ya, tidak ada koneksi internet ya, padahal internet kita itu lancar jaya ya. Nah, di bagian menu home pack di sini kosong, tidak ada apapun ya, masih saja error. Dan di video ini ya, saya akan membuat tutorial khusus ya. Dan kemarin saya telah membuat banyak tutorial, jadi teman-teman bisa tonton di video channel YouTube saya ya, kalau semisal di cara ini belum berhasil. Oke, di khusus video kali ini, untuk mengatasinya itu berbeda dengan video yang lain. Nah, di video ini untuk mengatasinya, teman-teman bisa mencoba untuk menonton video yang telah saya upload sebelumnya. Kenapa bang? Kok harus nonton video saya yang lainnya? Nah, jadi kemarin itu ya, baru-baru ini ya, saya udah sering banget banyak sekali untuk mengupload video untuk mengatasi base station yang error seperti jaringan ini. Nah, saya udah upload banyak banget ya, insya Allah di cara ini bisa berhasil ya, untuk membantu teman-teman yang mungkin masih mengalami kendala base station yang error ya, atau kayak kesalahan jaringan seperti itu. Nah, gagal memuat, coba lagi. Nah, teman-teman bisa langsung aja untuk mengunjungi channel YouTube saya, dan teman-teman bisa cari di bagian sini ya. Nah, kan di beranda. Nah, teman-teman geser ke kanan menunya, cari yang namanya playlist. Nah, teman-teman pilih yang ini, kumpulan tutorial untuk mengatasi base station error. Teman-teman klik, dan di sini teman-teman bisa tonton video 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Teman-teman coba di setiap video yang telah saya upload, insya Allah di cara tersebut bisa berhasil ya, untuk mengatasi base station yang error ya. Nah, di sini setiap video saya memberikan tips dan cara yang beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa coba satu persatu untuk mengatasinya ya. Nah, karena saya udah jelasin banyak banget ya, ya kalau dibikin tutorial lagi ya agak capek gitu ya. Kita apa, saya harus jelasin ulang gitu ya. Ya, kemarin beberapa sudah saya jelaskan ulang ya, kurang lebih caranya sama. Ya, intinya di sini teman-teman bisa langsung aja untuk menontonnya ya, di part-part yang telah saya berikan ya. Oke, dan mungkin untuk video kali ini segini aja guys ya, nggak usah lama-lama. Jadi nanti teman-teman bisa coba satu persatu tips dan cara yang telah saya berikan ya. Dan di video kali ini mungkin segini aja guys. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf, video ada salah kata.
Saya Yusuf Orienta, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video terbaru aku ya. Bisa cek langsung di channel Nihon Anime Official. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.